Langkah pertama untuk membuat rak atau tangkringan buat pot, kita bikin di atas GRC, pagar GRC ini, supaya pot nanti ada dudukannya. Kita bikin rak yang tahan cuaca, tahan hujan, tahan panas. Berarti bahannya nanti saya pakai besi hollow baja ringan ukuran 4x4 cm. Panjang ini ya, kita ukur dulu. Ini rak 240 cm. Oke sobat, cara membuat rak untuk dudukan atau tangkringan pot tanaman. Ini diantara bahan-bahannya yang kita butuhkan ya. Yang pertama ini saya siapkan besi baja ringan atau hollow baja ringan ukuran 4x4 cm. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang sobat inginkan. Kemudian kita bahan-bahan lainnya, ada ini cat, cat sisa untuk finishingnya, lengkap dengan kuas. Terus ini paku roping, baut baja ringan ya, baut baja ringan. Nah, dan ini PRC. Cukup dengan ketebalan 4 mm. Ini sisa semua. Nah, ini. Ketebalan 4 cm yang nanti kita potong. Untuk alat-alatnya diantara lain mesin potong. Kalau nggak mau pakai manual bisa juga pakai gunting, gunting khusus baja ringan atau gergaji besi bisa juga. Terus bor dengan mata kunci ukuran 6. Ya, udah itu aja alat-alatnya. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Yang pertama nanti kita ukur dulu lokasi yang kita butuhkan. Jadi potongan nanti sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini ukuran yang kita butuhkan 240 cm. Jadi kita tandai dulu. Untuk GRC-nya, sobat bisa potong secara manual atau bisa juga pakai mesin ya. Gak ada mesin. Coba kita pakai manual dulu nih. Seperti ini. Ini hasil potongannya ya. Nah, BRC yang tadi kita potong, kita butuh 3 buat di samping kanan, samping kiri, dan buat di tengah. Oke, sekarang bagaimana proses pemasangan dengan apa namanya? Kita pasang dengan baja ringan. Thank you.
Oke sobat, selanjutnya tahap terakhir ini finishing. Yeah.